Selalu bersemangat ya. Perkenalkan, saya Tarza Zahra Fadila Erlansyah. Saat ini berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Pertanian, Jurusan Agroteknologi. Saya sebagai salah satu mahasiswa Permata Sakti tahun 2020 ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat Provinsi Gorontalo. Yuk, ikutin Tariza. Di mana sih Provinsi Gorontalo berada? Provinsi Gorontalo terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, diapit oleh dua perairan yaitu Teluk Tomini di sebelah selatan dan Laut Sulawesi di sebelah utara. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur. Provinsi Gorontalo beribu kota Gorontalo dengan luas wilayah 12.435 km² ini berjulukan Duloo Limolo Pohala'a atau Bumi Serambi Madinah, dengan semboyan Adati Hula Hula atau Sara'a, Hula Hula atau Qur'ani, yang artinya adat bersendikan syara, syara bersendikan Al-Quran. Provinsi ini terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bualemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pahuwato, dan Kota Gorontalo. Yuk kita lanjut di kebudayaannya. Nah, salah satu kebudayaan yang cukup terkenal di Gorontalo adalah Tarian Saronde. Awal mula Tarian Saronde atau Molapi Saronde tidak lepas dari masuknya Islam ke Gorontalo. Sekitar tahun 1525 Masehi bermula dari Raja Amai yang menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Kata Molapi artinya menjatuhkan, selentangi atau selendang, gilonta atau wangian yang terbuat dari aneka kembang dan dedaunan rempah-rempah yang dicampur dengan minyak kelapa, selanjutnya disebut Saronde. Maksudnya ialah pengantin laki-laki mempersilakan menari dengan selendang yang harum semerbak dalam acara mopotilan tahu atau mempertunangkan sebagai bagian dari tata cara maponika. Atau pada malam sehari sebelum ijab kabul, pihak keluarga calon mempelai pria mengunjungi rumah calon mempelai wanita. Kehadirannya juga diiringi sejumlah pemuda sebaya. Upacara ini disebut mopotilan tahu atau molilo huwali yang berarti menengok dan mengintip calon mempelai wanita. Pada tahapan ini, calon mempelai pria bersama ayahnya atau wali akan menari saronde atau melapis saronde. Gerakan diawali dengan memberi hormat kepada orang tua, ketua adat, dan keluarga yang hadir. Kemudian melangkahkan kaki kanan ke depan diikuti dengan ayunan tangan yang memegang selendang ke samping kanan. Kemudian dilanjutkan dengan ayunan kaki kiri ke depan dan diikuti oleh ayunan tangan ke samping kiri. Penonton yang hadir kemudian bergantian. Tarian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada si gadis bahwa mempelai pria siap mengarungi bahtera rumah tangga. Tarian Molapi Saronde tidak bisa dilaksanakan sesudah pesta dan tidak bisa pula dilaksanakan sesudah antar harta atau seserahan. Karena malam itu merupakan malam terakhir pacaran bagi calon pengantin pria maupun wanita mengikuti prosesi tertentu. Molapi Saronde dimulai setelah selesai waktu pelaksanaan sholat isya. Rumah calon mempelai perempuan sebagai tempat pelaksanaan acara akan dipersiapkan berdasarkan tata cara adat. Ruangan yang akan digunakan adalah ruang tengah tempat keluarga berkumpul yang berhadapan langsung dengan kamar tidur pengantin. Molapi Saronde dibawakan dengan vokal lagu khusus Molapi Saronde, yaitu Turunani, vokal bernuansa Islam dan diiringi dengan musik kerbana. Tempo dalam mengiringi tarian ini dimainkan dengan menyesuaikan lagu dan gerakan penari.
Dewasa ini, tarian saronde semakin berkembang. Gerakan dan formasinya pun telah banyak dikreasikan. Tari saronde ini termasuk tarian yang berfungsi sebagai hiburan yang menggambarkan ungkapan kebahagiaan dan keceriaan. Biasanya ditampilkan oleh 3-6 penari pria dan penari wanita secara berpasangan. Untuk iringannya menggunakan musik rebana dan nyanyian vokal. Lagu yang dinyanyikan untuk mengiringi tarian ini biasanya merupakan lagu khusus tari saronde seperti yang kalian dengarkan saat ini. Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya menetapkan Molapi Saronde sebagai tradisi seni pertunjukan dan warisan budaya tak benda nasional Indonesia. Wah, gimana nih teman-teman? Unik kan? Unik dong. Itu saja pembahasan dari Tariza. Semoga videonya bermanfaat dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, khususnya Gorontalo. Sekian dan salam hangat dari Bumi Serambi Madinah. Saya Tariza Zahra, siap menyukseskan program Permata Sakti tahun 2020. Amimoto Hila Indonesia, kami cinta Indonesia, we love Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.